Aziz ya. Saya sekarang ada di Kebun Raya Bogor, salah satu areal yang menampung berbagai plasma nutfa dari Indonesia. Dan kemungkinan besar inilah yang terlengkap di Indonesia. Jenis-jenis alokasia, kemudian beberapa jenis philodendron dan beberapa arwid yang ada di sini, Rapidophora. Akan kita tunjukkan kepada Anda semua untuk menjadi referensi bahwa kekayaan alam kita terdapat di berbagai wilayah Nusantara dan semuanya terkumpul di kawasan Kebun Raya Bogor. Alokasia Macroriza yang umum sekali terdapat di Indonesia, tapi bukan berasal dari Indonesia, berasal dari Amerika Latin, negara-negara di Amerika Selatan seperti Ekuador, Brazil, dan Costa Rica menjadi tempat aslinya. Itu menurut sejarah dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Indonesia sebagai umbinya sebagai makanan pokok. Nah, kemudian menyebar di Indonesia dan sudah mendomestikasi sehingga tumbuh subur di wilayah Indonesia. Ini salah satu jenis alokasia yang kita temukan. Kemungkinan ini alokasia alba. Jenis ini berbeda dengan Macroriza, ini asli Indonesia. Kalau membedakannya, pertama daun lebih tebal, kemudian ukuran lebih kecil dari Macroriza, dan pertulangan daun lebih rapat dibanding alokasia Macroriza. Sepintas kita akan melihatnya sepertinya memang sama dengan Macroriza, tapi kalau kita amati lebih jelas kelihatan pertulangan daunnya lebih rapat, lebih banyak. Kemudian kalau kita rasa begini, kita sentuh, memang lebih tebal dibanding Macroriza. Ini salah satu jenis alokasia yang tumbuh besar juga secara fisik. Mirip sekali dengan alokasia Macroriza. Ini disebut alokasia odora. Penyebarannya ada di Jawa, kemudian di Nusa Tenggara Barat. Saya pernah menemukan di habitat aslinya di salah satu taman wisata alam, juga ditemukan berukuran besar sekali. Ini bisa mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Jadi jenis-jenis yang berukuran raksasa semacam ini lebih sering untuk penghias taman. Sedangkan jenis-jenis alokasia yang lebih berukuran kecil dan berkarakter, daun dan batangnya lebih berkarakter, itu lebih banyak dipakai untuk tanaman rumahan, di koleksi di rumah-rumah. Nah, inilah bedanya seandainya jenis-jenis yang berdaun besar atau secara fisik lebih besar lebih sering digunakan untuk penghias taman. Ini jenis philodendron giganteum yang sangat umum di taman-taman kota. Kita tidak akan menemukan jenis ini di hutan Kalimantan ataupun di Sumatera. Tapi jenis ini berasal dari wilayah Amazon atau Amerika Latin. Masuknya jenis-jenis arwid seperti ini karena memang sangat mudah dibudidayakan. Cukup menggunakan umbi atau yang populer disebut bonggol, akan mudah sekali dibudidayakan.
kebun raya Bogor ini ada terdapat banyak sekali jenis-jenis arwid, baik yang berasal dari wilayah Indonesia ataupun Nusantara, tapi banyak juga jenis-jenis yang didatangkan dari luar, seperti philodendron itu khususnya didatangkan dari Amerika Latin. Kita melihat ada satu jenis philodendron psyllium yang berasal dari tentunya dari Amerika Latin, dipadukan dengan beberapa jenis alokasia yang berasal dari Indonesia seperti alokasia alba, alokasia robusta, dan ada beberapa alokasia macroriza yang dulunya didatangkan dari Amerika Latin juga, tetapi sudah mengalami domestikasi, jadi sudah banyak sekali dibudidayakan di Indonesia, terutama di taman-taman seperti taman kota ataupun kebun raya. Ini sebuah perpaduan yang sangat menarik dan sangat mengesankan. Di tengah-tengah hutan yang terdapat berbagai jenis warna-warna dan aneka ragam hayati dari seluruh Nusantara, tetapi di sebelahnya terdapat kemacetan yang memang menyesakkan dada. Ini fenomena menarik, di tengah-tengah padatnya kota masih ada hutan yang menjadi paru-parunya kota Bogor. Baik untuk masyarakat.